Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam program Islamic Studies at UM di mana kita mengetengahkan penyelidikan yang dijalankan oleh para pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi pada hari ini, kita ada seorang Profesor Madya yang saya rasa ramai mengenalinya. Profesor Madya, Dr. Sharifah Hayati binti Syed Ismail Al-Qudusi, Deputi Jabatan Siasat Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Puan Liana, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih sudah datang kepada tempat kita. Terima kasih kembali. Okay. Saya difahamkan Doktor ada menjalankan penyelidikan bertajuk Menangani Kesihatan Mental dalam Kalangan Wanita Yang Bekerja dan Berkeluarga semasa pandemik dan endemik COVID-19 di Malaysia berdasarkan pendekatan dakwah. Betul. Jadi tentang apa ni, Doktor? Boleh terangkan lebih lanjut? Ya. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Terima kasih kepada Puan Liana, penolong pendaftar kita di bahagian penyelidikan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Ya. Terima kasih juga menjemput untuk kita berkongsi tentang kajian ini. Benar, kajian saya itu bertajuk Menangani Kesihatan Mental dalam Kalangan Wanita dalam menguruskan keluarga dan kerjaya semasa pandemik COVID-19 dan endemik di Malaysia, yang kita lihat dari sudut pendekatan dakwah. Ya. Di kajian ini, kalau dilihat, kita mula melaksanakan kajian ini pada pertengahan pandemik itu sendirilah. Kalau kita mula pandemik di negara kita ini, COVID-19 tu awal tahun 2020, maka kajian ini bermula pada Oktober 2021. Jadi kajian ini mengambil masa dalam 6 ke 8 bulan. 6 bulan tu kita dah hantar dah garis panduan, kerana kita punya hasil kajiannya yang perlu kita hantar yang utama adalah garis panduan. Jadi 6 bulan tu garis panduan dah siap. 2 bulan terakhir itu adalah untuk melengkapkan sahaja laporan kajian. Jadi baru sahaja selesai pada bulan Jun 2022. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyatakan bahawa kajian ini terdiri daripada 9 orang ahli penyelidik, Liana. Ramai, alhamdulillah, sebab kajian ini besar sebenarnya. Kajian di Malaysia, kemudian kajian pandemik COVID-19 dan endemik. Jadi kajian ini besar, dan pihak industri, iaitu pihak Yayasan Dakwah Islam MIAH Malaysia, telah memberikan grant kepada kajian ini, membiayai kajian ini. Jadi kajian industri ini, selalu industri dia tak nak lama, dia nak cepat dapat hasil. Jadi kajian ini hanya 6 ke 8 bulan yang saya sebutkan tadi, oleh kerana dalam tempoh yang singkat, maka kita ada 9 orang penyelidik, termasuk saya sebagai ketua penyelidik, ada 8 lagi ahli lah. Di API ini yang menjadi ahli penyelidik bersama adalah Profesor Madya Dr. Khadijah Hambali. Itu jabatan akidah. Dan kemudiannya di UM ini kita ada Profesor Sajaratun Nisa binti Osman, itu daripada Fakulti Perubatan. Memang bidangnya bidang perubatan, pasal kajian ini tentang kesihatan mental. Memanglah tak ada saya tahu ini. Jadi kita memerlukan mereka yang dalam bidang dan kepakaran ini. Selain daripada Prof. Sajaratun Nisa daripada Fakulti Perubatan UM, kita ada psikiatris. Psikiatris daripada, iaitu Dr. Sarama. Dr. Sarama adalah pakar psikiatris daripada Hospital Ulu Kinta, Perak. Lama-lama bagi Hospital Ulu Kinta, bagi yang mungkin tak perasan kan. Mungkin bila kita sebut ni, satu Malaysia lah ingat, iaitu tahu Hospital Bahagia. Jadi nama baru, nama lain disebut bagi Hospital Bahagia adalah Hospital Ulu Kinta. Jadi kita ada psikiatris, kita ada profesor dan bidang perubatan awam ke kesihatan keluarga di UM. Kemudian kita ada, selain daripada itu, adalah penolong ketua penyelidik, iaitu Profesor Madya Dr. Salasiah Hanin Hamzah daripada UKM Pengajian Islam. Kita ada Profesor Madya Dr. Adawiyah juga daripada UKM Pengajian Islam. Kita ada Profesor Madya Dr. Rosmawati juga daripada UKM Pengajian Islam. Dan kemudian kita ada ketua pengarah Jabatan Pembangunan Wanita
Ini kita berkolaborasi juga dengan pihak industri, iaitu dengan Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan, Dr. Zurina. Dr. Zurina ni alumni Akademi Mengaji Islam juga. Alhamdulillah. Kita dapat berkolaborasi dengan Jabatan Pembangunan Wanita. Dan yang terakhir, ahli kita adalah Dr. Nur Muhammad Hadi. Dr. Muhammad Hadi adalah setiausaha khas kepada Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi kita juga dalam kajian ini dapat input daripada Kementerian Pembangunan Wanita, daripada Jabatan Pembangunan Wanita, daripada pakar psikiatris kita dan juga pakar perubatan. Selain daripada ahli-ahli itu juga adalah konselor Islam berdaftar. Jadi dengan kekuatan ahli penyelidik ini, ya, saya sendiri dalam bidang kajian sebelum-sebelum ini, untuk pengetahuan Puan Liana, sebelum kajian ini dibuat, saya juga buat kajian tentang keseimbangan wanita kerja dan kerjaya menurut perspektif Islam. So ini macam lanjutan dia. Kemudian kita juga buat kajian tentang plan, action plan untuk dakwah negara, yang mana saya merupakan ketua kluster kekeluargaan dan sosial. Jadi untuk wujudkan input kepada plan dakwah negara ni pun, kami buat kajian juga yang berkaitan keluarga dan masyarakat. So jadi Liana dan ahli-ahli kita yang bersama juga boleh nampak kaitan kajian ini adalah penerusan kepada kesinambungan pada kajian-kajian kita yang sedia ada sebelum ini. So bila masuk pula isu pandemik COVID-19, kita menjurus kepada isu kesihatan mental. Macam mana wanita yang bekerja dan berkeluarga ni, dia punya kesihatan mental semasa COVID-19. Dan kemudian kita nak cari jalan penyelesaian. Apa kaedah yang boleh kita bantu untuk menangani ataupun mengelak daripada kesihatan mental berlaku, mengikut atau berdasarkan pendekatan dakwah. Seperti yang Liana tahu dan ahli-ahli kita yang bersama dalam FB kita juga ada pengetahuan bahawa menangani kesihatan mental ni dia menggunakan pelbagai kaedah. Sudah tentu kaedah perubatan, pakar psikiatris kita sudah tentu menggunakan juga kaedah counseling, menggunakan kaedah psikologi, menggunakan juga kaedah psikoterapi, psikoterapi Islam, psikososial Islam. Itu semua ada kaedah-kaedah yang sedang berjalan, memang digunakan. Jadi untuk memperkayakan lagi kaedah menangani kesihatan mental, kita lihat juga pendekatan dakwah. Jadi dakwah ini tidak sekadar untuk mengajak kepada kebaikan, mengelak kepada keburukan, tetapi lebih fokus lagi kepada isu-isu tertentu, iaitulah isu kesihatan mental. Jadi kalau dilihat daripada kajian ini, ahli-ahlinya telah saya share kan, 9 orang semua sekali, geran yang diberi oleh pihak Yadim alhamdulillah sejumlah 45,200 itu dalam tempoh 8 bulan ini. Kita telah berjaya menghasilkan garis panduan dan lampuran penuh. Alhamdulillah. Dan sangat menarik sekali bila kita buat kajian ini, kita dapat kenal pasti apa sebenarnya isu yang berlaku. Betul-betul. Saya suka bila doktor terangkan setiap seorang ahli yang doktor hasilkan dalam penyelidikan ini, sebab dia adalah satu kolaborasi dinamik. Dia ada satu tim yang sangat hebat. Alhamdulillah. Untuk kita lihat setiap sudut berdasarkan kepakaran mereka sendiri. Betul. Di saya sendiri pun memang gembira bekerjasama dengan semua mereka ini. Secara tak langsung kita sebelum menemu bual atau interview kumpulan pakar, mereka ini sendiri pun sudah memberikan input-input pakar. So ini yang menjadikan mudah-mudahan kajian ini sangat bermanfaat lah untuk disemak, dirujuk nanti. Boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut sedikit ataupun apa dia perkara yang menarik ataupun daripada hasil dapatan sewaktu doktor jalankan kajian ni? Dia begini, kajian ini mengenengahkan tiga matlamat, tiga objektif. Satu, kita nak tengok apa, nak analisis apa isu kesihatan mental dalam kalangan wanita yang kerja dan
keluarga di Malaysia ni. Betul. Seperti yang kita tahu, literature review memang dah menunjukkan bahawa wujudnya masalah kesihatan mental di negara kita sebelum COVID-19 lagi. Betul. Bahkan sudah ada tagline pun yang mengatakan bahawa there's no health without mental health. Kita kena tekankan hal itu, terutama dari perspektif Islam. There's no health without mental health, maknanya tak ada kesihatan kalau tak ada kesihatan mental. Dan telah ditunjukkan di negara kita data daripada KKM sendiri bahawa menjelang tahun 2020, bahkan sudah sekarang ni 2022, bahawa kesihatan mental itu dijangka menjadi yang kedua tertinggi selepas jantung. Selepas penyakit jantung. Itu sebelum COVID-19. So these are the background. Why kesihatan mental lah, kalau ada yang tanya kenapa kesihatan mental. Okay. Dan sebelum lagi daripada COVID-19 pun sudah ada isu bahawa wanita yang bekerja dan dia juga berkeluarga, they have to juggle between the two, menyebabkan banyak isu stres, isu emosi berlaku. Macam mana mereka nak tangani dua ni? Maka lahirlah kajian-kajian dinamakan work life balance atau work family balance. Maksud balance tu bukan sama waktunya, sama dua-dua bagi gini. Maksud balance di situ adalah dia rasa puas hati dengan kerja dia, dia puas hati dengan keluarga dia. Macam mana nak wujudkan rasa satisfaction tu? So memang kajian-kajian sebelum kita buat benda ni dah ada. Kemudian bila kita buat kajian ni pada Oktober 2021, maknanya sudah bermula pandemik pada tahun 2020, dah ada banyak literature review hasil saya dapatan berkaitan dengan kesihatan mental pun disebabkan oleh pandemik COVID-19. Saya ambil satu contoh, misalnya kajian Azwadin tahun 2020, dia buat kajian yang diedarkan kaji sidik dia kepada 1,084 responden, nak tengok tentang kesihatan mental. Makanya dapatan ringkas dia menunjukkan, yang saya boleh kongsikan di sini, 35% daripadanya menghadapi masalah anxiety yang serius. Itu kajian 2020. Itu baru bermula pandemik. Mungkin masa tu kita dapati pandemik COVID-19 tu baru dalam kehidupan semua orang, berada dalam keadaan takut, bimbang dan macam-macam. Dan kajian tidak mustahil dan tidak pelik lah kita katakan bahawa dapatan itu menunjukkan yang berada pada anxiety yang serius sebanyak 35%. Daripada kajian yang lepas itu juga juga menunjukkan dalam kalangan lelaki dan wanita, siapakah yang lebih terjejas? Yang lebih terjejas adalah wanita. Ini tidak juga menghairankan kerana kajian-kajian yang banyak telah menunjukkan bahawa bagaimana wanita ini nak berusaha supaya dia excellent dalam kerja dan dalam masa yang sama juga nak tengok ahli keluarga. Jadi atas latar belakang itulah mendorong kami ini untuk melihat bagaimana keadaan sekarang ketika COVID-19, apa statusnya dan bagaimana dakwah boleh dijadikan sebagai satu pendekatan. So secara ringkasnya, itulah matlamatnya. Nak tahu juga apa puncanya, dan kemudiannya daripada punca barulah kita boleh berikan panduan-panduan. Yang saya katakan, kajian ini menghasilkan garis panduan, panduan untuk menangani kesihatan mental itu ataupun menangani dan mengelakkan kesihatan mental itu. Jadi kajian ini, kalau Liana tanyakan tadi, apa dapatan kita dalam masa yang sangat 6 bulan ke 8 bulan tu kan? Tetapi dalam masa yang singkat ni, dapatan kita pelbagai disebabkan oleh kaedah yang kita gunakan. Untuk makluman sahabat-sahabat, para pelajar, calon-calon PhD dan sebagainya, yang membuat kajian, kita mungkin faham masa satu perkara kekangan. Memang kita kena all out, tetapi yang menyebabkan juga finding kita itu pelbagai, maksud saya tadi, ialah bukan sekadar objektif kita itu. Objektif kita nak tahu apa isunya, apa puncanya, apa cara kita boleh tangani. Betul.
Tetapi kita dapat tahu isu dan punca ni menggunakan kaedah yang kita namakan mixed method, kajian Okay. campuran. Ini pun satu lagi yang mencabar. Pasal kita buat dan tempoh yang pendek Yes. menggunakan dua kaedah, kuali dan kuantitatif. Okay. Kualitatif dan kuantitatif. Untuk buat kualitatif, kita menggunakan interview kumpulan pakar. Kita menjemput hampir 30 kumpulan pakar dalam 10 kluster. Maknanya ada yang daripada kluster kesihatan mental, ada daripada kluster dakwah, ada daripada kluster mereka yang bekerja dalam hal ehwal Islam yang berkaitan dengan wanita, cerai, rujuk dan sebagainya ini. Ada juga dalam kluster motivator yang biasa memberikan motivasi kepada masyarakat kita. So ada banyak kluster. Tetapi yang dapat hadir untuk temubual kita itu, temubual intensif pakar kita ini seramai 17 orang. Daripada 17 itu, kita adakan 4 sesi temubual lah kepada mereka ini. Selain daripada kualitatif menggunakan interview pakar, kita juga menggunakan soal selidik, survey yang kita edarkan kepada lebih 600 responden. Tetapi yang kita dapat balik adalah sejumlah 366 responden, yang mana kaedah kualitatif kita gunakan ini. Dalam borang soal selidik kita tu ada 7 segmen kita, selain daripada untuk mengetahui demografi sudah tentu, yang kebanyakannya menjawab soal sidik kita ni adalah dalam kalangan penjawat awam usia 35 ke atas. Yang kebanyakannya menjawab soal sidik kita itu adalah orang yang berkahwin. Kebanyakan orang yang menjawab soal sidik kita itu adalah dalam kumpulan penjawat awam yang kumpulan gajinya 5K ke atas. Bila ini yang ramai menjawab, nanti menimbulkan satu lagi keinginan di hati saya. Nak melihat kepada kumpulan sasar yang lain. Betul. Yang betul. Bukan pula dari kulungan penjawat awam. Betul. Kemudiannya kumpulan sasar kita ini kebanyakannya yang kediaman mereka adalah jenis kediaman teras, dan yang menjawab lebih banyak adalah yang berada di zon tengah. Kerana soal sidik kita ini bagi kepada zon. Ada 5 zon. Zon utara iaitu lah Perlis, apa Perak, ni Perak, Penang, ya, Kedah, dan zon selatan iaitu lah Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Kemudiannya zon pantai timur iaitu lah Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kemudiannya zon Malaysia timur, Sabah dan Sarawak. Kita ada 58 responden daripada Sabah dan Sarawak yang menjawab. Jadi balik pada apa yang ditanyakan tadi, sebelum saya menceritakan tentang dapatan kita, saya kata ada banyak dalam masa yang ringkas tak dapat nak saya ceritakan kesemuanya. Tapi saya akan ceritakan sebahagian daripadanya. Tetapi sudah tentu mereka nak tahu macam mana saya boleh kata macam-macam kita dapat daripada kajian ni. Macam-macam kan? Macam-macam tu dapat macam mana? Jadi orang menyelidik ni, dia ada inquisitive mind tu, mesti kita terangkan. Dia, kita dapat ni melalui survey. Dan dalam survey kita tu, ada 7 komponennya yang kita tanya. Selain daripada demografi, kita juga menggunakan established tool untuk mengetahui kesihatan mental ni, iaitu yang dinamakan sebagai DAS 21 adalah health screening tools yang memang dah established, yang digunakan antarabangsa, yang digunakan juga oleh WHO. Daripada situ baru kita tahulah yang menjawab ni macam mana taraf, tahap kesihatan mental mereka. Dan perlu saya nyatakan di sini bahawa tahap kesihatan mental yang kita tengok hanya 3, iaitu kita tengok stress, kita tengok anxiety, kita tengok depresi. Depression, anxiety, depression dengan stress. Tiga ni yang menjadi tumpuan dalam DAS. Jadi kita gunakan tool DAS 21. Kita juga lihat bila kata isu tu, isu tu membawa kepada, bila orang ada kesihatan mental, dia boleh membawa kepada kecenderungan untuk bunuh diri. So kita nak tahu, ada tak kesihatan mental membawa kepada kecenderungan bunuh diri? Bila kita nak tahu kecenderungan bunuh diri, kan bila pandemik hari tu banyak kita dapat data orang bunuh diri. Betul. So this of health
isu ni dia tak sekadar kesihatan mental. Kita kena tengok dia punya impact pergi macam-macam. Dia membawa kepada hasrat bunuh diri dan bunuh diri. Sebelum bunuh diri ada hasrat bunuh diri. Niat so niat bunuh diri, idea bunuh diri dia bagi kita kata niat bunuh diri. Walaupun kita kata macam mana you nak tahu dia ada niat kan? Macam mana you tahu you ada idea nak bunuh diri? Dia ada tools dia yang dipanggil RSIS, Revised Suicide Ideation Skill. RSIS ini semua dah establish, maknanya ada item-item macam mana nak tengok ada kecenderungan tak, ada idea tak untuk bunuh diri. Kemudian daripada bunuh diri itu, kita juga nak tahu orang-orang responden kita ni, masyarakat kita ni, ada tak kebergantungan kepada agama. Bagaimana kebergantungan mereka kepada agama, attachment dia kepada agama. Ini adalah perkara-perkara isu nombor satu yang kita nak tahu. Daripada situ baru kita boleh datang ke, dari tahu punca dia. So untuk tahu kecenderungan kepada agama pun ada tools dia, ada scale dia, ada skala dia yang telah dibuat oleh para penyelidik daripada USIM. Jadi kami mendapat kebenaran untuk menggunapakai tools ini, variables, item yang telah dia bentuk itu. Dia namakan sebagai ISIS, dekat-dekat lah ya. Islamic attachment religious tadi IRIS ni RSIS. Religious Islamic Islamic attachment religious skill. Begitulah. Okey. Jadi daripada situ kita boleh tengok mereka ini spiritual dia kuat atau tidak, kebergantungan dia bagaimana atau tidak. So kalau saya nak berkongsi dengan rakan-rakan kita, anda boleh bayangkan saya akan berkongsi tentang dapatan apa kesihatan mental berlaku. Saya akan berkongsi tentang bagaimana kecenderungan mereka ini kepada bunuh diri atau bunuh diri. Saya akan berkongsi misalnya macam mana mereka punya attachment kepada agama. Dan yang terakhir kita sediakan juga soal sedikit tentang pendekatan dakwah. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan dakwah? Dalam kajian ni ada dua, iaitu kandungan dakwah dan komunikasi dakwah. Jadi nanti bila kita nak kita buat garis panduan, garis panduan pendekatan kita akan melihat pada dua ni. Kandungan dakwah mesti kandungan macam mana untuk selesaikan kesihatan mental, untuk selesaikan ada hasrat bunuh diri, untuk selesaikan mereka yang tak attach dengan agama. Komunikasi, bentuk komunikasi macam mana? Komunikasi laras bahasa, bentuk ceramah ke, bentuk tips ke, bentuk motivasi ke, kita dapat kena pasti di situ. Kemudian teknologi apa yang digunakan untuk komunikasi itu sampai kepada masyarakat kita pun ada dalam garis panduan. Siapa yang nak sampaikan ni? Jadi banyak itu yang saya kata tadi. Memang semangat. Saya semangat dengan kajian ni. And saya sangat seronok bila kita baca hasil-hasil dapatan. Okay, let me wrap up lah menjawab pertanyaan daripada nanti tak habis-habis nanti kita punya cerita. InsyaAllah nanti kalau ada lagi kita akan sambung lagi. Ini hanya untuk kita katakan kongsi sedikit sebanyak dan menimbulkan minat masyarakat, adik-adik pelajar, anak-anak kita untuk membuat kajian. So dapatan kita alhamdulillah Liana menunjukkan kesihatan mental masyarakat kita dalam kajian ini adalah berada dalam keadaan normal. Why normal? Dan kita kajian ni dia buat kajian deskriptif, inferensi, multi regression. Dan dibuat secara tematik. So maknanya kita silang banyak. Kita tak deskriptif saja, kita buat secara inferensi, maknanya kolaborasi antara zon, kolaborasi antara umur. Kita buat multi regression. Jadi banyak benda kita dapat daripada kajian tersebut. Tapi saya buat secara umum begini, tahapnya normal. Tetapi walaupun normal, kita tidaklah boleh berpuas hati sepenuhnya, kerana dapatan juga menunjukkan untuk anxiety, satu daripada tiga responden memiliki tanda anxiety sederhana berat. Sederhana dan berat, satu daripada tiga. Berbanding depresi, satu daripada sepuluh. So yang berada pada keadaan yang kita nak perlu berikan
penekanan adalah depresi. Kemudian kita tengok pada ideation untuk suicide itu, kita dapati bahawa punca utama yang boleh membawa kepada hasrat, kecenderungan bunuh diri adalah stres. Itu punca paling banyak duduk dekat stres. Dan kajian kita juga menunjukkan bahawa semakin tinggi stres tahap, semakin tinggi depresi dan juga anxiety, semakin tinggi kecenderungan untuk bunuh diri. 11 daripada responden mengatakan mereka ada hasrat untuk bunuh diri. 5 daripada responden mengatakan mereka telah melakukan cubaan untuk bunuh diri. So ini kita perlu ambil berat. Selain daripada itu, walaupun angka-angka ini mungkin kita katakan tak tinggi, tapi kita kena tahu siapa responden. That's why saya katakan tadi, saya ingin meneruskan kajian ini kepada responden masyarakat yang bukan penjawat awam, yang berada pada golongan bawahan. Kerana apabila kita buat kajian, kita juga tengok kesihatan minda ketika COVID. Jumlah mereka yang terkena COVID dalam kalangan responden itu adalah 17% misalnya. Yang diberhentikan kerja rendah misalnya. So itu semua ada kaitan. Semua ada kaitan lah. Dan Alhamdulillah, tapi berbalik pada akhir sekali pendekatan dakwah, saya dah ceritakan tentang hasrat bunuh diri tu, Jun. Kemudian attachment tu, Alhamdulillah, kita punya kajian menunjukkan majority, maknanya 95% ke atas, mereka ni adalah orang yang mempercaya kepada kadar dan kadar. Percaya bahawa COVID-19 itu juga adalah ketentuan dan takdir Allah SWT. Menolak cara untuk menyembuhkan diri daripada COVID-19 menggunakan bomo, menggunakan ni, tetapi menggunakan perubatan. Ini dapatan-dapatan dalam kajian. Dan kemudiannya akhir sekali lah. Dah kan? Cukup kan? Boleh lagi. Boleh lagi. Untuk yang terakhir sekali. Terakhir sekali ya. Kadang-kadang benda tu serius. Tapi kalau kita terlalu serius, nanti tak dapat pula dia punya. Dia punya main point. Jadi memang perkara ni serius lah. Betul. Tapi saya nak dia dilihat dalam suasana yang menyeronokkan untuk buat satu kajian. Betul. Iaitu akhir sekali adalah pendekatan dakwah. Jadi apabila kita buat kajian ini, kita dapati bahawa majoriti bersetuju bahawa dari sudut pendekatan, saya kata tadi ada dua, iaitu komunikasi, rata-rata majoriti bersetuju pendekatan yang berbentuk tips. Bila tips ni maknanya solusi. Yes. Dia ada masalah, apa tips? Apa solusi? So, majoriti melihat dakwah dalam bentuk tips, dalam bentuk motivasi, dalam bentuk empathy adalah tinggi berbanding kaedah lain. Begitu juga yang menunjukkan pendekatan komunikasi menggunakan media sosial. Islamic studies orang lebih lihat, orang lebih tengok, orang nak tahu. FB ke Insta ke TikTok sekarang lebih dekat, ni kan? Lebih dekat, dan generasi muda kita lebih ke arah itu, semua di tangan kan. Jadi method secara lama seperti di masjid, di balai raya, di dewan seminar tu slow sikit. Tetapi sekarang kita dapati masjid dan lain-lain ni pun semua dah buat FB live. Jadi di situ ada, tetapi komunikasi, pendekatan komunikasi terkini diguna pakailah. Kemudian selain daripada itu ni, saya pergi laju je ni. Dalam kepala saya ni ada banyak, tapi saya kongsi sikit. Saya nampak dia punya padat tu di situ. Gurau lah kalian. Jadi itu saya ambil beberapa lah dari sudut komunikasi itu. Dari sudut kandungan pula, yang penting untuk ditekankan sudah tentu, kita dapati bahawa masyarakat kita masih kurang pengetahuan tentang kesihatan mental. Jadi apa itu anxiety, apa itu depresi, apa itu stres, apa tanda-tanda dia, masih kurang lagi. Jadi dalam kajian ini, dalam laporan, kita sertakan definisi dan juga tanda-tanda yang dikeluarkan oleh pihak KKM itu sendirilah sebagai rujukan lah. Jadi tidaklah boleh saya terangkan di sini, dan kalau untuk menerangkannya pun lebih baik saya panggil kawan saya tadi, Dr. Sarama atau Prof saja untuk menerangkannya lah. Dengan lebih lanjut, mereka lebih berkepakaran. Saya membacanya untuk memahami kajian ini.
Kemudian selain daripada itu, dari sudut kandungan yang perlu kita masukkan dalam kandungan dakwah kita ialah tentang bagaimana mengurus emosi, bagaimana untuk komunikasi. Sebab antara punca masalah ialah kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Jadi wanita lebih stres kerana dia tak communicate dengan baik. Antara puncanya juga tak ada sokongan daripada suami. Suami pun tak communicate dengan baik. Banyak dia nak menarik komunikasi besar. Betul-betul. Jadi macam mana nak komunikasi, macam mana nak mengawal emosi, dia ada dalam kandungan, memahami apa itu kesihatan mental. Jadi itu antara kandungan lagi ialah memahami tentang konsep ibtilak. Bila kita berdepan dengan ujian. So jadi nanti garis panduan ni bukan sekadar untuk COVID, tapi apa juga risiko yang mendatang, perkara betul-betul mendatang yang you tak suka, macam mana nak handle. Boleh juga diguna pakai untuk kaedah-kaedah itu bagi tujuan mengelakkan daripada berlakunya kesihatan mental pada tiga siri of mental health tadi, iaitu stress, anxiety dan depresi. Alhamdulillah, saya rasa Profesor Mada Dr. Charif Bahati, kita telah wrap up sangat-sangat padat sebentar tadi. Banyak benda untuk ni. Saya rasa rakan-rakan pasti perlu ulang semula untuk lihat dan teliti setiap satu poin yang diberikan oleh Profesor Mada Dr. Charif Bahati kita pada hari ini. Dan saya tak nafikan, even baru-baru ini juga saya mendengarkan mengatakan anxiety itu bukanlah dikatakan sebagai rasa dah tahu sekarang ini. Dia dikatakan sebagai penyakit. Sebab orang dah rasa banyak. Even kita buka media sosial sekarang, semua orang akan ada rasa anxiety. Even sedikit. Sebab itu perlu tahu tentang tanda-tandanya. Sebab itu kita gunakan perkataan kesihatan mental. Dan orang kita bila cakap bila jumpa psychiatrist misalnya, orang kita selalu ingat ini dah gila. Jadi dia takut nak jumpa. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok di barat, bahkan di negara-negara maju, sekolah rendah, kanak-kanak daripada dekat sekolah rendah pun dah mula ada anxiety. Bila nak exam, badan berpeluh, tangan berpeluh, rasa nak muntah, rasa nak buang air, rasa tak nak jumpa orang. Itu sudah ada simptom-simptom atau sudah memang termasuk dalam kategori itu. Jadi memang perkara ini hari ini perlu diberikan penerangan yang luas. Dan dalam kajian juga menunjukkan tempat kerja adalah antara tempat meneruskan tentang hal-hal berkaitan dengan nilai, nilai kerja, tentang kesihatan mental. Sebab itu saya ada come across dalam kita punya UM mail, ada yang dibuat oleh CDE di bawah Jabatan Pendaftar untuk mengisi borang tentang emotional something kesihatan emosi. Pencerah boleh isi soal sidik tu, pelajar pun ada link dia. So memang kajian ini juga menunjukkan bahawa penerapan nilai-nilai kerja, nilai murni, nilai Islam di tempat kerja mesti diteruskan oleh majikan. Juga disebut tentang kepimpinan, pemimpin juga mesti turun padang untuk melihat keadaan masyarakat itu dari sudut siapa nak berkomunikasi lah. Jadi saya rasa cukup penuh dah hari ini. Untuk kata-kata terakhir doktor, harapan doktor untuk kajian ini dan untuk keseluruhannya. Ya, terima kasih banyak Liana beri kata-kata terakhir. Saya ingat dah akhir dah. Cukup akhir dah. Beginilah Liana, memang kita dalam dunia akademik ini bila bercerita tentang penyelidikan dan hasil penyelidikan, kita memang kita kata enthusiast. Saya ingat saya punya penyelia dulu, setiap kali saya jumpa dia tunjukkan hasil kajian saya waktu buat PhD dulu, mungkin Liana baru 2 tahun, tahun 1994 sampai 1997 saya balik itu. Setiap kali saya jumpa saya punya supervisor, dia akan ingatkan saya, you must do this with enthusiasm. Dia guna perkataan enthusiasm. Hari ini pun saya cerita dekat pelajar calon-calon saya, you mesti ada enthusiasm. Enthusiasm maknanya ada keinginan untuk lebih tahu lagi. Jadi harapan saya ialah kajian ini tak berhenti di sini. Saya sangat ingin meneruskan kajian ini pada sektor-sektor lain dan kumpulan-kumpulan lain yang saya sebutkan tadi. Itu di pihak saya lah. Selain daripada itu juga, saya berharap kajian ini yang telah kita kemulakan
dikemukakan kepada pihak industri, iaitu pihak YADIM sebagai satu garis panduan, dapat nanti diterbitkan dan dikongsikan garis panduan tu kepada agensi-agensi Islam terutamanya. Kita bercakap tentang pendekatan dakwah, kitalah yang perlu menerajui panduan-panduan untuk menangani kesihatan mental ini, diikuti dengan agensi-agensi yang lain di negara kita, di jabatan-jabatan yang lain. Kita harap satu masa nanti garis panduan itu ada di meja-meja setiap jabatan kita untuk dijadikan rujukan. Dan juga oleh kerana kajian ini memang kita main bukan sekadar kepada orang yang bertauliah atau berkepakaran tertentu, ya, seperti kaunselor, orang yang dalam bidang psikoterapi, tetapi juga ia diolah untuk membolehkan orang awam pun melihatnya. Ya. Dia misalnya seorang ibu di rumah ada masalah stres ke apa semua, apa saya nak buat? Dia boleh ambil garis panduan ni dan tengok cara mana dia nak dakwah dengan anak dia atau dengan suami dia atau dengan isteri dia. Oh, kita kena ingatkan tentang ibtina, kita kena ingatkan tentang takdir, kita kena ingatkan tentang satu lagi daripada kajian mendapati bahawa perkara yang paling banyak ketika COVID-19 adalah doa keselamatan. Kita kena selalu baca doa keselamatan, kan, kat radio-radio dah baca banyak. Itu antara yang mereka suka, yang paling dibuat ketika COVID-19. Jadi saya berharap garis panduan itu tidaklah hanya tersimpan di dalam rak, tetapi dapat diedarkan dan digunakan termasuk masyarakat umum. Dan memang kita ini yang dikatakan bahawa garis panduan itu tailor-made. Kita dah tailorkan dia dengan mengambil kira sehingga masyarakat individu yang tak ada asas, bila dia baca, dia boleh faham dan dia boleh jadikan panduan untuk menangani kesihatan mental. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Charifah Hayati, kesudian kita untuk rakamkan di dalam program Islamic Studies at UM ini. Dan insyaAllah mana tahu lebih lanjut bisik-bisik yang akan datang, kita bertemu lagi insyaAllah. Okay. Ya, sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.